많은 분들 와주셔서 진심으로 감사드리고요. 저희가 플레이오프 1차전 네, 어려운 상대를 만나서 또 이길 수 있어서 네, 다행이고요. 또 2차전 내일모레 또 있기 때문에 대전 어웨이 경기이긴 하지만 많은 분들이 오실 거라고 생각하기 때문에 또 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 하고 꼭 챔피언 Hasil Pink Spider versus Red Spark dalam Playoff Championship Liga Voli Korea 2023-2024 ditutup dengan skor 3-1, 22, 25, 25, 13, 25, 23, dan 25, 23. Kekalahan di Samsan World Gymnasium, Incheon pada Jumat, 22 Maret 2024 ini membuat peluang Megawati Hangestri dan kawan-kawan lolos final dan berjumpa Hyundai Hillstatter menipis. Hasil playoff Liga Voli Korea 2023-2024 hari ini tidak serta-merta membuat Pink Spider otomatis lolos menghadapi Hyundai Hillstatter. Semifinal playoff Kovolik menggunakan format best of 3. Artinya, tim yang lebih dahulu menang dua kali yang berhak melaju ke babak berikutnya. Sebaliknya, kans Red Spark lolos final championship Liga Voli Korea belum sepenuhnya pupus. Tim asuhan Ko Hye-jin bakal berupaya untuk melakukan comeback di leg kedua yang berlangsung di Daejeon pada Minggu, 24 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Laga kedua yang berlangsung markas Red Sparks ini, akan menjadi kesempatan terakhir bagi Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Jika kubu Daejeon bisa menang, mereka bisa memaksakan playoff hingga leg 3. Sebaliknya, jika kalah, Red Spark gugur, sedangkan Pink Spider melaju ke final. Total, butuh waktu 2 jam 6 menit bagi Pink Spider untuk mengalahkan Red Spark di semifinal playoff leg pertama ini. Oposite Willow Johnson menjadi pencetak angka terbanyak timnya dengan 25 poin diikuti Sang Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong mengemas 23 poin. Di kubu Daejeon Red Spark, outside hitter Giovanna Milana mengemas 31 poin dari 4 set yang dimainkan. Sementara itu, Megawati Hangestri total mencetak 20 poin, Pink Spider menjamu Red Spark dengan bayang-bayang kelam. Pasalnya, dalam perjumpaan terakhir di Daejeon, kubu Incheon harus kalah telak 3-1. Di sisi lain, rekor pertemuan kedua tim sepanjang musim ini sebenarnya masih berpihak pada Pink Spider dengan 4 berbanding 2.